Kisah Pasutri di Bogor, Fahmi Husaini dan Anggi Anggraini jadi sorotan karena sang istri memilih pergi menemui mantan kekasihnya, Adriaman Lase, Al. Kini, Fahmi mengaku ikhlas jika Al ingin mempersunting Anggi. Meski begitu, Fahmi tetap meminta agar biaya pernikahan yang telah ia keluarkan dikembalikan oleh keluarga Anggi dan Al. Hal itu Fahmi ungkapkan dalam unggahan video di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Senin, 10 Juli 2023. Di depan politikus Deddy Mulyadi, Fahmi mengaku telah menagih ganti rugi biaya nikah tersebut. Menurutnya uang yang telah ia keluarkan hanya akan dikembalikan oleh orang tua Anggi. Namun, mereka meminta keringanan waktu. Adapun, orang tua Anggi tak meminta calon menantu barunya, Al, untuk mengganti biaya pernikahan. Pasalnya, Al langsung menangis, mengaku tak punya uang untuk mengganti rugi kepada Fahmi. Sebagai informasi, sebelumnya resepsi pernikahan Fahmi dan Anggi akan digelar pada 15/7 mendatang. Namun sayang, acara itu otomatis batal karena Anggi justru lebih memilih sang mantan kekasih. Sehingga, Fahmi langsung menceraikan Anggi karena sakit hati telah dibohongi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!